Benarkah Nabi Ibrahim pernah berdusta? Ini jawabannya. Kisah Nabi Ibrahim berdusta ini pernah diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi menyatakan, "Lam yakdzib Ibrahim alaihi salam illa thalatha kadzabat." Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta melainkan pada tiga keadaan. Pertama, Nabi Ibrahim pernah berdusta saat kaumnya mengajaknya hadir ke majlis penyembahan berhala. Dia mengucapkan, "Inni saqim," aku sakit, padahal baginda tidaklah sakit. Manakala kes yang kedua, apa bila kaumnya bertanya siapakah yang memecahkan semua berhala itu, baginda menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadha," yang melakukannya adalah berhala yang paling besar. Ini dua pendustaan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Satu lagi kejadian adalah Nabi Ibrahim berdusta ketika baginda dan isterinya Sarah bertemu dengan raja yang zalim. Semasa pertemuan, raja itu bertanya kepada Ibrahim, "Siapakah wanita ini?" Baginda menjawab, "Qala ukhti," ini adalah saudara perempuanku. Nabi Ibrahim tidak memberitahu Sarah itu adalah isterinya. Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah, "Wahai Sarah, laisa ala wajhil ard mu'minun ghairi wa ghairak," tidak ada di atas muka bumi ini orang yang beriman melainkan aku dan engkau. Maka aku katakan kepadanya, "Engkau adalah saudara perempuanku." "Fala tukadzibini," jangan engkau ingkari apa yang aku katakan. Nabi Ibrahim minta supaya Sarah jangan dedahkan rasa mereka berdua sebagai suami isteri. Akhirnya, setelah raja itu cuba menggoda Sarah, Allah menyelamatkannya dari raja yang zalim itu. Allah tidak mengizinkan raja itu menyentuh Sarah sama sekali. Lalu raja tersebut memanggil pembantunya dan berkata, "Innakum lam ta'tuni bi insan, innama ataitumuni bi syaitan." Sesungguhnya kalian tidak membawa kepada aku manusia, akan tetapi yang kalian bawa adalah syaitan. Selepas kejadian itu, raja tersebut pun menghadiahkan kepada Sarah akan Hajar. Maka terselamatlah mereka berdua dari musibah. Persoalannya, benarkah kisah ini menunjukkan seorang Nabi boleh berdusta? Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, "Li'annahu min babil mu'aridil muhtamalah lil amrain falaysa bikadibin mahad." Ini termasuk di dalam bab mu'arid, iaitu menyebut perkataan yang membawa banyak maksud. Oleh kerana itu, ianya bukanlah satu pembohongan sama sekali. Fathul Bari. Oleh itu dapat disimpulkan perkataan Nabi Ibrahim ini adalah satu kaedah yang dipanggil ulama sebagai mu'arid, yakni menggunakan perkataan yang memiliki banyak makna. Dan mu'arid bukanlah pendustaan. Imran bin Husain, seorang sahabat, menyatakan, "Inna fil mu'arid laman duhatan anil kadib." Sesungguhnya pada ucapan al-mu'arid, iaitu ucapan yang bersifat indirect, sangat jauh daripada ucapan menipu. Hadis Sahih Bukhari. Nabi Ibrahim adalah Nabi yang benar. "Innahu kana siddiqan nabiyya." Dia Ibrahim, seorang benar dan Nabi. Maryam ayat 41. Semoga perbahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum.